Lagi tes basuri, ini mau dia. Yo, kembali lagi di Darel Yuki Channel. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Darel Yuki Channel. Kali ini kita di Semarang kedatangan dua bis artis ya dari Asrop, yaitu ada Tuan Muda, ada Maudi nih. Tujuannya tuh habis dari MAJT, habis ini kemungkinan Kalawang Sewu teman-teman. Pokoknya sebelum nonton video sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya. Oke, pokoknya ikutin keseruan, nanti bakal ada Tuan Muda versus Maudi. Jadi kondisi terkini tuh banyak banget ya mania. Jadi mereka datang mau di Tuan Muda langsung ya otomatis info menyebar langsung ke sini ya, ramai banget ya, udah pada nunggu TO nih. Ini kondisi mania Semarang nih walaupun dadakan ya. Jadi nggak ada info, aku cek di deadline atau di IG dan lain itu nggak ada jadwal teman-teman, tapi tiba-tiba langsung ke sini semua nih, ramai banget. Ini menunggu TO ya nih ya, lagi nunggu. Sama yang lain juga lagi nunggu keberangkatan dari Maudi plus Tuan Muda. Kali ini kita lihat dalam kabinnya Tuan Muda ya nih ya. Lihat-lihat beli om ya. Lama ini gak bisa lihat. Oke, coba tanya modulnya apa? Oh, modulnya mana ya om nih? DAP yang seri apa nih? Yang D3-nya lagi di-update. D3-nya lagi di-update nih teman-teman nih. Yang ini sekarang apa nih om? D2 takur sama ARF. D2 takur sama ARF, mantap. Tahun 8 Juni yang D3-nya 8 Juni beres. D3-nya liris ya om ya? Ya, sama modul Dino. Modul? Dino. Oke, tunggu aja teman-teman nih 8 Juni nih Tuan Muda bakal seru abis. Abis ini kemana sih om? Ke Lawang Sewu. Lawang Sewu, oke ini abis ini dilanjut ke Lawang Sewu nih teman-teman nih. Coba cek livery tulisannya, pokoknya ini baru kayak teman-teman yang mau di ya, mungkin yang baru tahu atau belum nggak nih, kayak mau tulisan fontnya baru ya. Ini bawa rombongannya dari apa, dari Ciputa teman-teman. Mana mau main sama nih, Yuki lagi main selamat ulang tahun nih. Iya. Oke. Coba digabungin antara dua bis ini ya, Tuan Muda sama Maudi tuh berapa corong totalnya ya. Jadi 12 tambah 12, 24, apa 24 corong. Oh, bisnya kayak apa coba tuh. 24 corong loh teman-teman loh. Ini bentar lagi mau TO ya teman-teman ya. Tuh, ini lagi sama Naiko Yuki. Naiko bisa main gak Naiko? Bisa ya, abis ini main. Ini kasih coba PU. Tuh ayo coba Naiko. Asik.
Juga Kak Ipan loh kita ternyata nih. Halo Kak Ipan. Halo. Kak Ipan nih Kak Ipan. Iya nih. Mumpung ada ini. Ini kita seru-seru sama Kak Ipan sama Naiko nih kita nih. Oke teman-teman, tuan muda kami mau TO ya nih. Tuan muda, nanti disambung sama Maudi nih. Lagi tes basuri ini mau dia. Edisi di belakang ya teman-teman ya, di belakang tuan muda persis. Kita di belakang aja, versi ngelihat dari belakang. Posisi Maudi ada di depan ya teman-teman ya. Tuan muda paling belakang. Dari belakang aja soalnya kenceng banget nih. Apalagi dari depan. Di belakang Maudi ya teman-teman ya posisi ya. Kita ganti di belakang Maudi. Cuma dulu apa yuk. Muda nih teman-teman.
di belakang. Lagi dikasih informasi aman apa enggak untuk membasuh ya teman-teman ya. Iya, ini pada dimarahin tuh enggak safety ini. Nah, ini posisi Tuan Muda sama Mori udah nyampe di parkiran Lawang Sewu teman-teman ya. Oh, bunyi di belakang. Ini banyak yang ngikutin loh mania teman-teman nih sampai ke sini nih. Oke teman-teman. Kita waktu ngoyot. Ya, thank you banget ya udah nonton video keseruan ngoyot Tuan Muda sama Maudi ya teman-teman. Posisi ada di Lawang Sewu nih kita. Nah, posisi Maudi di sebelah sana nih. Nah, jadi posisi parkir Tuan Muda sama Maudi di dekat Lawang Sewu teman-teman ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di video Yuki selanjutnya teman-teman ya. Bakal ada keseruan lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.